Masih bersama saya Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Sambut kebesaran Allah, munculnya fenomena alam gerhana bulan, puluhan warga di Tegal Rabu malam melakukan sholat gerhana bulan berjamaah. Sholat gerhana merupakan sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Usai melakukan ibadah sholat maghrib, puluhan warga Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal langsung melakukan sholat gerhana bulan secara berjamaah di Masjid Jami Sabilul Huda Rabu malam. Sholat gerhana dilaksanakan 4 rakaat. Sholat gerhana bulan merupakan sholat sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Selain sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas munculnya fenomena alam juga merupakan wujud ketauhidan umat Islam kepada Allah. Selain sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas munculnya fenomena alam juga merupakan wujud ketauhidan umat Islam kepada Allah. Rakaat yang dilaksanakan itu 2 rakaat. Cuman dari 2 rakaat itu dalam rakaat pertama ada 4 dalam rakaat pertama ada 2 Fatihah. Rakaat kedua 2 Fatihah sehingga ada 4 Fatihah, 4 surat yang dibaca, 4 rukuk dan 4 sujud. Uniknya itu seperti ini sholat gerhana, sehingga dia membedakan dengan sholat sunnah yang lain. Berbeda pada sholat sunnah lainnya, pada rakaat pertama dan kedua membaca 2 kali surat Al-Fatihah. Gerhana bulan di Kota Tegal sendiri terjadi pada pukul 18.20 hingga 19.15 Rabu malam. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.